Ya, tentunya bahwasanya informasi yang kita dapat bahwasanya Bapak sudah ada di atas dan sudah landing. Jadi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, jarang diinformasikan juga yang lain bahwasanya kita akan segera kedatangan Bapak beliau Haji Herman Deru. Dan juga mungkin bersama orang-orang nomor satu yang ada di Sumatera Selatan. Jadi diinformasikan bahwasanya Bapak Haji Herman Deru mungkin sudah detik-detik kurang lebih 5 menit lagi insya Allah akan berada di tengah-tengah ataupun di tengah-tengah kita semuanya. Tolong nanti jika Bapak Haji Herman Deru dan juga staf serombongan datang untuk Bapak jamaah semuanya, mohon berdiri semua nanti Pak ya Bu. Oke, kita sambut kedatangan beliau orang nomor satu di Sumatera Selatan. Bahwasanya juga Bapak Haji Herman Deru akan mencalonkan lagi untuk di periode 2024-2029. Kita support, kita doakan, dan kita dukung Bapak Haji Herman Deru. Sudah datang Pak? Sudah datang? Oke. Mohon diberitikan semuanya untuk Bapak Ibu Muslimat. Bahwasanya Bapak Haji Herman Deru sudah detik-detik di tengah-tengah kita ataupun sudah ada di parkiran, bahwasanya alhamdulillah orang nomor satu kita insya Allah akan datang di tengah-tengah ke depan atau berhadapan kita semuanya. Jadi mohon untuk para jamaah ataupun panitia bahwasanya kita sambut beliau Bapak Haji Herman. Sekali lagi tentunya buat panitia dan juga para banser dan juga para Satpol PP, tolong diamankan dan dikasih jalan buat Bapak Haji kita, Haji Herman Deru, Bapak nomor satu di Sumatera Selatan, yang mana mungkin sudah kelihatan, itu dia Bapak Haji Herman Deru. Disambut nanti ya, sampai nanti menyambutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Sallallahu. Selamat datang yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, beliau Bapak Haji Herman Deru juga selaku Ketua SU Sumsel Sumatera Selatan. Marhaban ya khairul dai, ya
terhormat Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, beliau Bapak Haji Herman Deru, juga selaku Ketua SD Sumatera Selatan. Sekali lagi diucapkan selamat datang buatnya Bapak Haji Herman Deru, alam tap muka langsung buatnya kita semuanya. Oke, kita doakan semuanya Bapak Herman Deru sehat selalu dan murah rezeki, dan kedepannya pokoknya diberikan yang terbaik buat Bapak Haji Herman Deru. Monggo. Monggo ibu-ibu engkang merasa wali santri utawi wali murid, monggo naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarti dari Sialang Barat. Di sini saya mewakili semua wali murid untuk menyumbangkan satu buah lagu ataupun nyanyian buat Bapak Herman Deru. Mudah-mudahan bisa menghibur untuk para tamu semuanya ya. Mohon izin. Bapak Yai, Romo Yai, Mbok Menawi, iki mengke wonten sing menyel-menyel nggih namine ibu-ibu. Halo. Hai. Siapa kita? Siapa? Weleh-weleh, anak sampean ki mbok pondok ning nggon pondok kaya ngene iki to, Bu. Ya Allah, lo wong pondok lo kayak kandang wedhus, masa Allah. Alah, ya gengsi lah aku ki. Ya mondoknya anak ini ngon sing elit-elit ngono lo, Bu. Ngon sing pondoknya tingkat, gedungnya api-api ngono ki lo. Masa mondoknya anak ini ngon kayak gini apa ya kerasan kira-kira anaknya sampean ki lo. Ya Allah, jan ya Allah ngumun aku karo sampean ki. Tapi ya wis gak apa-apa, Deng. Lah wong putuku karo anakku lho tak deleh kene kok aku lali kok gedhe aku rasane lambeku ki ya Allah. Tak ngelokne sampean ya Allah. Eh, semoga-moga Pak Herman Deru engko dibantu ya iki engko pondoke kok ngene iki. Sing penting
yang penting. Wah, kompak banget loh Pak, niki harus nganu loh niki. Lah kok kita kan loh Bu, sampean niki loh munggah sak panggung ki lontong genjote ora amblek. Lah sampean kalau munggah kape ki tujuane arep ngopo ngono loh? Oleh saweran. Apa? Oleh saweran. Ya Allah. Alah gak isine piro iki Masya Allah. Lah kok niate golek saweran. Lah wong rupane sampean lho kok mlothok-mlothok kaya aku. Lah wong sing ayu aku golek saweran apa ya nek sing nyawer kira-kira iki lho ya Allah. Alah Bu, jalan saweran karo sapa sampean iki lho? Lo nyon karo Pak De Manderu kali Ibu Ratu. Ya. Wong tak njaluk aku ya ora duwe duit, sing akeh duwite Pak Herman Deru iki lho karo Pak Yai iki lho. Mboten napa-napa lho, niki sing nyawer mboten Pak Herman Deru tok, bapak-bapak ibu-ibu para tamu saged nyawer nggih Bu. Mboten napa-napa damel nyumbang pondok niki sing kados kandang wedhus, kerjane ampun anake sampean sami kerasan ngoten lho. Lah, kira-kira ki Pak Herman Deru ki apa datang ke sini tok kok sampean njaluk. Lah iki tapi wis disawer deng kok lali aku. Ya. Kok keding aku ngrasane lalian mbah lho jenenge mbah iki lalian. Ya Allah, kayak makanya Pak Herman Deru terus suka lagu-lagu, suka nyanyi. Kira-kira sampean apa iso nyanyi? Iso bareng-bareng. Ayo jajal dinyanyekne bareng-bareng. Lagune Pak Herman Deru wis tak curi iki. Lagune lagu Cicak Rawa. Ayo, musik! Kami kan pada bapak.
sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.